Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan memberikan tutorial membuat kalkulator menggunakan Notepad. Pertama-tama, perkenalkan dulu kita berdua, saya Siti Komaria dan ini teman saya Rizka Andini. Pertama-tama yang harus kalian lakukan dalam membuat kalkulator tersebut adalah buka dulu aplikasi Notepad, lalu ketik seperti yang saya ketik ini, kemudian blok semua tulisan tersebut dari bawah hingga ke atas. Setelah Anda blok semua, lalu klik kanan, lalu copy. Setelah itu klik tanda kurang yang ada di komputer pojok bagian atas. Setelah itu buka kembali aplikasi Notepad dari awal, lalu klik kanan, lalu pencet paste. Kemudian tulisan yang Anda klik copy tadi otomatis akan muncul semua. Jika sudah muncul tulisan yang tadi sudah dipaste, lalu klik file yang ada di pojok sebelah kiri. Lalu kemudian pencet file tersebut, lalu simpan dengan nama yang Anda suka. Setelah Anda memberi nama, lalu klik save yang ada di bawahnya. Jika sudah di save, otomatis akan tersimpan di dokumen. Kemudian kembalikan dari awal, lalu bukalah dokumen. Lalu cari file yang sudah kalian simpan tadi ya. Lalu bukalah file yang tadi kalian simpan, lalu cobalah untuk menghitung, otomatis akan bisa. Itulah tutorial cara membuat kalkulator dari kami berdua. Mohon maaf jika ada kekurangan yang sulit dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.